Pasangan suami istri yang memiliki usaha warung sate nekat melakukan aksi pencurian 2 ekor kambing. Kambing curian yang tersebut diangkut menggunakan mobil mewah milik keduanya. Inilah rekaman CCTV saat mobil mewah pelaku Pak Sutri usai mencuri hewan ternak kambing di Kecamatan Gerujugan Kidul Bondowoso. Dalam video terlihat mobil pelaku melintas di jalanan pada pagi hari. Pak Sutri tersebut bernama Pendi Widadana dan Khalifah, warga Desa Dadapan, Gerujugan. Terungkapnya kasus ini bermula saat korban Ahmad Roji melapor kehilangan 2 ekor ternaknya ke pihak kepolisian. Berdasarkan laporan tersebut, pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku yang merupakan pemilik warung sate kambing. Di hadapan kepolisian, para pelaku mengakui perbuatannya. Selain mengamankan kambing hasil curiannya, polisi juga mengamankan mobil mewah jenis sedan. Dari barang bukti, pengungkapan bagaimana barang bukti sampai ditemukan. Yang pada akhirnya, dari mobil kuning itu, kita indikasinya mengarah kepada tersangka orangnya ini. Dari bukti-bukti yang kuat, akhirnya kita usaha dari barang bukti, mana yang dicuri adalah kambing itu, akhirnya bisa ditemukan. Melalui penyelidikan kita. Atas perbuatannya pelaku saat ini mendekam di sel Mapolsek Gerujugan dan dijerat pasal 363 ayat 1 KUHP. Dari Bondowoso, Rizky Amirullah Ahmad, iNews melaporkan.